gitu ya. Jadi gue pengen beli ramen seafood ya, yang ini nih. Yang gede lah ya, masa yang kecil, yang gede. Seafood ya. Ramen seafood cuy, mantap. Gue juga beli tehnya juga nih cuy. Tehnya yang mana ya? Ini yang ini aja nih cuy. Tehnya cuy, mantap cuy. Kayak gitu cuy. Mau kopinya, mau kopi ciki cuy, mantap. Cek kopernya, kita isi airnya panas di sini cuy. Disediain air panas sih, jadi apa gitu. Di sini cuy, mantap cuy. Mantap cuy, panas banget ini airnya. Jadi disediain air panas juga cuy, kalau di Jepang ya. Keren cuy, mantap ya. Mantap ya, kita makan di luar cuy. Kita makan di luar cuy nih. Seperti yang gue bilang tadi cuy, kalau di Jepang ya, nggak boleh foto, nggak boleh pakai helm, nggak boleh merokok, nggak boleh bawa anjing ya. Oke cuy, seperti yang gue bilang tadi ya cuy, nggak boleh pakai helm cuy, nggak kayak di sana cuy. Bisa Indomaret, Alfamaret pakai helm di dalam ya kan, sambil ngonten-ngonten gitu. Kalau di sini nggak bisa cuy, dilarang keras cuy. Maaf cuy. Mantap cuy, kita makan cuy. Oke cuy, oke cuy, mantap cuy, kita makan cuy. Kita makan mie cuy, jadinya mie seafood ya tuh. Oke, seafood sama kopi sama tehnya, sama ini cuy, sama ciki cuy. Sama ciki enak ini cuy, asli cuy. Oke, kita makan cuy. Ya, seperti yang gue bilang tadi cuy ya, ya udah gue kasih lihat juga fotonya ya. Jadi kalau di Jepang itu nggak boleh sembarangan apa pakai helm gitu sih ya. Kalau di apa di kombini gitu, family mart apa di ya, kombini gitu sih, supermarket gitu sih, dilarang keras sih. Mantap sih, oke sih, terima kasih mas, mantap. Modelnya kayak mie Indomie yang rasa itu yang rasa seafood sih, emang ada gitu, kayak yang satu ayam lah pokoknya ya. Kari ayam sih, modelnya kayak itu, kari ayam. Mantap. Mantap sih. Ini juga dikasih apa? Dikasih kayak ala-ala seafood gitu, cuy. Mantap. Ala-ala gurita gitu ya kan. Enak tuh ya, sweet ya. Jarang-jarang ya kan makan kayak gini ya kan. Tadinya anjing deh, tadinya pengen makan apa, pengen makan sukiya lagi cuy, tapi ya bosen lah ya, udah berapa kali gua makan sukiya, 3 kali 4 kalian ya makan sukiya ya. Udah ganti lah ya, ganti konsep lah ya, kali-kali yang kayak gini lah ya. Sih, enak banget. Minumnya juga teh tawar sih. Kalau di Jepang jarang ada teh yang pakai gula cuy. Tehnya rata-rata tawar semua, ya. Yang udah pernah ke Jepang pasti tahu lah ya. Tehnya nggak ada yang manis cuy. Jarang yang manis, bukan nggak ada ya. Ada yang manis beberapa, tapi jarang sih. Ya. Ini teh tawar juga nih, mugicha cuy, mantap. Ya rasanya sama kayak itulah cuy, sama kayak apa, sama kayak air putih sih, sama kayak air putih lah ya, kayak gitu sih, tawar pokoknya ya, nggak ada gula-gulanya sama sekali ya. Untuk kesehatan sih jadinya sih mungkin ya, jadi orang-orang Jepang nggak ada yang diabetes gitu, jarang sih jadinya sih, yang penyakit gula gitu kayaknya jarang sih jadinya. Mantap. Perjalanan gue masih panjang sih, masih sekitar 62 km lagi dari sekarang ya. Sekitar 1 jaman lah ya lewat jalan bawah masalah nih ya. Masih panjang sih. Mantap ya. Sini banyak motor-motor keren juga ya.
ada miring-miring kayaknya. Gokil tuh enak tuh sih untuk apa mengganjal perut lah ya, untuk mengganjal perut cuy. Mantap. Sama gue beli Fami Ciki cuy. Fami Ciki ini ayam sih, ayam pokoknya, ayamnya enak sih, ayam crispy gitu lah pokoknya, kayak modelnya kayak di sana kayak apa, abang-abang Kentucky pinggir jalan gitu lah ya. Enak sih asli deh. Mantap. Gurihnya dapat banget sih asli deh. Kami situ cuy. Buat enggak milih-milih makanan sih ini. Rekomendasi tuh ya, seafood ya. Seafood. Enggak tahu mengandung apa ya. Kayaknya sih enggak mengandung sih. Mengandung babi apa enggak gua enggak tahu ya. Pokoknya enak sih ini, cuy. Asli, mantap. Ini juga nih, cuy. Untuk yang enggak milih-milih makanan nih, Fami Ciki tuh enak sih. Enggak tahu caranya milihnya gimana ya. Tapi ini enak sih, gokil. Mantap. Mantap. Habis tuh cuy, tinggal kuahnya doang sih, mantap. Gokil. Rasanya ke Kentucky ini Fami Ciki menurut sih rasanya kayak Kentucky abang-abang yang di pinggir jalan gitu sih. Gokil lah sih, lembut banget sih, tapi gak ada tulangnya sih, daging semua. Oke, mantap. Sayangnya gue gak ngudut sih ya, udah berhenti. Udah sekitar 6 tahun 7 tahunan gue berhenti sih ngudut sih. Biasanya kan abis makan kan enakan ngudut sih, tapi gue gak ngudut sih, maaf ya. Makan orang udut nggak enak gitu, tapi gua enggak sih, udah asap
ngerokok mah udah apa namanya udah nggak pengen ngerokok gue, udah bebas asap rokok sih, hidup sehat sih, hidup sehat ya biar mantap ya. Dan kopinya juga kopi hitam banget ya sih, nggak ada gulanya ya, rasanya kayak kehidupan lu sih, pahit. Pahitnya kehidupan sih rasanya sih, mantap ya. Cici jadinya enak sih kalau di sini, aman ya. Mau gimana juga enak banget ya sih. Sebenarnya gue pengen makan di sini ya gitu kan, pengen makan udah mau. Di sini banyak mobil-mobil ya, gokil ya. Dari tadi lewat hampir beberapa motor aja. Udah habis semuanya ini, gue pengen buang dulu cuy, pengen buang dulu ya, bentar ya, buang dulu ke tempat sampah ya, tempat-tempatnya ada di dalam sih, masalahnya nggak bisa di videoin ya, pokoknya ada buang dulu cuy. Nah, mantap juga cuy, ternyata bisa ya, bisa model-model lah kayak model-model makan gini ya, ya jarang-jarang ya, jarang bukan jarang-jarang ya. Udah lama juga nggak kayak gini, bukan jarang-jarang ya. Ada konsep yang kayak gini tapi ya udah lama nggak gue jalanin sih. Akhirnya gue jalanin lagi. Ya karena apa? Cuacanya juga udah mendukung sih, udah agak hangat lah ya istilahnya, nggak dingin-dingin banget ya. Ya mantap sih. Ah, udah sih ya, jalan lagi lah. Ini masih 62 km lagi sih, nggak kelihatan ya? Masih 62 km lagi lah pokoknya. Masih jauh sih, kita lanjut lagi cuy. Begitu ya, kayaknya gue tutup aja videonya untuk kali ini ya. Ya versi makan lah ya, pokoknya makan doang lah ya. Ntar jalan lagi lah ya. Ya, terima kasih banyak udah nonton videonya sampai habis ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat sama gue. Peace, jangan lupa tonton video berikutnya karena gue masih jalan-jalan. Satu video lagi ini sih, terakhir ya cuy. Oke cuy, bye-bye. Cuy. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that. You don't know that. You be kind of like a snitch. No.